saya minta izin meminum kopi ini. Izin, bisa? Nah, ya. Saya dari tadi ya Pak Baso enggak ya. Dari malam buat ibu. Ini pek kopi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan serius mana, tapi harus paham. Serius-serius bantu tapi enggak paham lah gunanya. Bantu serius mana tapi enggak paham-paham lah. Saya tanya oleh, apa isi surat Al-Baqarah? Lepas, konsep kematian. Tadi kan konsep takwa, sering dikaji. Ini konsep kematian. Al-maut, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kurang barek. Kematian yang memisahkan kamu dari kehidupan dunia. Kematian membuyarkan semua harapanmu, menghapus semua mimpimu, menghentikan seluruh jalanmu, mempensiunkan kamu, memiskinkan kamu. Tidak ada orang mati yang kaya. Tidak ada orang mati yang kaya. Anda mati, langsung harta berpindah pada ahli waris. Yang Anda tidak punya apa-apa. Yang Anda punya hartanya kain kafan sesuai hitungan syariat. Itu yang Anda punya. Al-maut. Ma makna al-maut? Apa itu makna kematian? Apakah makna kematian akhir fi kulli syai? Akhir semua segala sesuatu? Al-maut intiqal. Maut itu perpindahan saja. Perpindahan Anda dari alam dunia kepada alam akhirat. Itu al-maut. Apakah kematian membedakan Anda dengan yang tidak? Kematian tidak bisa Anda tolak dengan 1000 tentara. Anda tidak bisa dilindungi dengan 1000 tentara dari kematian. Kalau itu bisa, mesti Fir'aun tidak mati. Bahkan Fir'aun dimatikan dengan tentara-tentaranya, dengan jenderal-jenderalnya. Al-maut akan mencabut semua kehebatan. Sidang jemaah dirahmati Allah, suatu hari ditanya oleh Allah, para malaikat diuji untuk menjadi malaikat maut, mengambil tugas kematian. Semua malaikat diuji, disuruh turun ke bumi, cabut nyawa manusia, cabut nyawa binatang. Pada tidak tega, tidak berani. Tinggal malaikat Israel yang belum diuji. Satu-satunya malaikat yang belum diuji untuk mencabut nyawa kematian. Kata Allah kepada malaikat Israel, hai Israel, sanggupkah engkau mengemban tugas mencabut nyawa? Kata malaikat Israel, sanggup ya Allah. Hai Israel, apa yang membuat engkau sanggup sementara malaikat yang lain tidak tega mencabut nyawa orang? Katanya, ya Allah, ketaatanku kepadamu melebihi rasa rahmatku pada yang lain. Jadi engkau sanggup? Sanggup. Terus setelah diterima tugas sebagai malaikat pencabut kematian, kalau begitu engkau yang bertugas sebagai malaikat maut. Baru terpikir oleh malaikat maut, ya Allah, kalau aku yang jadi malaikat maut, maka semua manusia akan benci kepada aku. Yang aku risaukan, kalau seandainya para nabi dan rasul dan orang-orang soleh benci pada aku. Ada di antara kita yang sayang sama malaikat maut? Hah? Yang pengen berteman dengan malaikat maut, mau? Ada tak? Kalau dapet berkawan lah dengan malaikat maut. Ha? Hati-hati, diajaknya berjalan, jalan olah ini cabut senyawa awak, kan bahaya itu. Ya Allah, kalau begitu orang-orang soleh akan benci padaku, para nabi akan benci padaku, malaikat apa para rasul akan benci kepadaku, maka semua orang akan benci padaku, ya Allah. Orang kalau datang malaikat rahmat senang orang, kalau datang malaikat maut enak. Malaikat rahmat bertamu ke rumah, senang gak kita? Kalau seandainya malaikat maut, assalamualaikum, salam. Siapa? Malaikat maut.
Kira-kira gimana? Akhirnya kata Allah, kalau itu yang menjadi risau muai malaikat maut Israel, saya akan menjadikan, kata Allah, likulli mautin asbab, aku jadikan setiap kematian itu ada penyebabnya. Supaya apa? Supaya bukan yang malaikat maut yang tertuduh. Ada sebab kematiannya, penyebabnya bukan malaikat maut. Bah, kok mati senu? Tadi malaikat maut singgah di rumah itu. Tapi bah, kok mati senu? Inyola sakit parah, komplikasi. Inyo ndak pakai masker. Terus disembahin de corona. Bah, kok matinya? Ndak nemu vaksin. Sanang nanti Luhut mendengar kalau ceramah begitu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya hidup kita aman-aman saja, enak. Wahai malaikat maut, wa ja'altu likulli mautin asbab, aku jadikan setiap kematian itu punya penyebab, sehingga yang tertuduh bukan malaikat maut, yang tertuduh itu perkara corona lah, segala macam penyebab kematian. Bertugaslah malaikat maut ini, dicabutnya nyawa orang. Enak, banyak bertugas. Apabila datang ajal, tidak ditangguhkan. Ajal datang, malaikat maut langsung datang. Ada 6 tahap kematian, nanti kita terangkan. Proses kematian itu 6 tahapannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sudah bertugas malaikat maut, ditanya oleh Allah, hai malaikat maut, adakah engkau merasa gundah ketika menjalankan tugas mencabut nyawa orang? Ada ya Allah. Apa itu? Ya Allah, ketika kau suruh aku mencabut nyawa seorang wanita yang punya anak kecil yang kapalnya mau tenggelam, aku cabut nyawa ibunya, aku kasihan melihat anaknya, maka aku selamatkan anaknya ke pojok kapal, aku cabut nyawanya, yatimlah anaknya. Sedih. Raja tega. Gundahkah engkau? Gundah. Bertugas lagi malaikat maut. Ditanya lagi oleh suatu saat oleh Allah, hai malaikat maut, pernahkah engkau merasa bahagia mencabut nyawa seseorang? Tadi ditanya gundah, sekarang bahagia enggak? Ada ya Allah. Siapa itu? Ketika engkau suruh aku mencabut nyawa penguasa-penguasa yang zalim. Sanang hati itu. Jadi nama-nama zalim-zalim itu, lamu diintai mereka mau itu. Kau pajak, kau bilo lah waktu itu. Bilo kadang sudahan pajak kau. Hati-hati berbuat zalim. Taragak malaikat maut jawab itu. Ya, hati-hati berbuat zalim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka bertugas malaikat maut. Bagaimana malaikat nyawut maut mencabut nyawa? Masuk kepada proses bagaimana kekhawatiran malaikat maut kepada para nabi. Susah malaikat maut itu tidak apa, kurang pede, tidak tega mencabut nyawa para nabi. Datang malaikat maut mencabut nyawa Nabi Musa, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah datang waktunya Musa. Datang kepada Musa, assalamualaikum ya Musa, ya Nabi Allah Musa. Waalaikumsalam. Ada apa? Musa itu di atas sabuk hitam kemampuan bela dirinya. Digamparnya seseorang orang Bani Israel mati di tempat dibuatnya. Berkelahi digamparnya itu, mati di tempat. Kira-kira ada sabuk hitam yang gitu. Nah, ada apa nama sabuk dah tahu itu. Nama sabuknya jenis sabuk-sabuk namanya itu. Apa sabuk Nabi Musa? Jangan disabuk-sabuk namanya. Mati langsung dia.
Maka ketika datang malaikat maut, langsung digamparnya oleh Musa. Itulah nabi yang paling apa? Malaikat mautnya tangani itu. Antum jangan bangga-bangga. Ada malaikat maut yang tangani dia. Betul. Ada enggak nabi yang menggampar malaikat maut? Nabi Musa orangnya. Buta langsung. Sekali gampar malaikat maut, buta oleh Nabi Musa alaihi salam. Gugup malaikat maut, mau ngomong enggak jelas, digampar sama malaikat maut, apa sama Nabi Musa. Buta. Akhirnya balik kepada Allah. Kata malaikat maut, "Ya Allah, tidak bisa aku cabut nyawa Nabi Musa. Kenapa? Aku digamparnya, buta mataku." Disembuhkan oleh Allah. "Hai Musa, hai malaikat maut, kembali kepada Musa." Coba antum bayangkan. Sudah kena gampar, sudah lo balik lihat. Alul ketibul. Balik kepada Nabi Musa. "Bagaimana ya Allah? Bilang sama dia, kalau dia belum mau meninggal, raba bulu onta sebanyak bulu yang dirabanya, satu helai bulu bertambah umurnya setahun." Jagia karena tanya dari Allah. Datang malaikat maut menemui Musa. Kira-kira bagaimana cara malaikat maut ngomong sama Musa? Jaga-jaga situasi itu. Pasang kuda-kuda malaikat maut itu. Soalnya akan digampar langsung buto. "Ya Nabi Allah Musa." "Ya." Kata Allah, "Kalau engkau masih ingin panjang umur, rabalah bulu onta itu. Satu helai bulu bertambah umurmu setahun." Apa jawab Musa alaihissalam? Mendengar Allah memberi peluang seluas-luasnya, tersentuh hatinya. "Ya malaikat maut, inna likulli hayatin nihayah." Wahai malaikat maut, setiap hidup itu ada akhirnya. Silakan cabut nyawaku, tapi aku minta nyawaku dicabut satu lemparan tombak dari Masjidil Aqsa. Dimintakan oleh malaikat maut, dikabulkan oleh Allah. Maka dicabut nyawa Nabi Musa satu lemparan tombak dari Masjidil Aqsa. Disitulah kuburan Nabi Musa sampai saat ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang bagak kok, jangan digertak. Jagiannya keranda ya. Enak kalau digertak cabut nyawa, nyepupuh malaikat maut. Tapi nyokacian, ingin kamu punya ambil dalam panjalom, langsung lo menyerah. Siap ya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu proses apa mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Diberi Allah peluang bertambah umur. Secara akidah tentu timbul pertanyaan. Ini penting secara akidah. Ada pernyataan doa memperpanjang umur. Silaturahim memperpanjang umur. Banyak amal-amal yang dikatakan memperpanjang umur. Ditanyakan hal ini kepada Syekh Sya'rawi. Ulama Mesir, ahli tafsir. Imam Sya'rawi secara akademisi tidak doktor, dia hanya sampai LC saja. Tetapi Imam Sya'rawi diakui di zamannya dia adalah mufasir dunia, sehingga keluarlah kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi. Apa kata Imam Sya'rawi? Dua perkara ketika ditanyakan takdir itu bisa berubah. Yang pertama kata Imam Sya'rawi, yang merubah takdir itu orang yang telah menetapkan takdir. Maka bolehlah dia menentukannya. Karena dia yang menentukan, dia juga yang merubah. Maka itu boleh. Yang kedua, pendapat umumnya ulama, manfaatnya yang berlebih.
manfaatnya yang maksimal, manfaatnya yang lebih panjang. Tetapi melihat kisah Nabi Musa ini, ajal Nabi Musa sudah datang, diberi oleh Allah. Kalau Nabi Musa masih ingin bertambah umurnya, rabalah bulu onta, maka Allah akan menambah satu helai bulu yang dirabanya itu setahun dari umurnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu kata malaikat maut, wahai Nabi Allah, ya wahai Khalilullah, wahai kekasih Allah, saya sudah perintahkan Allah untuk mengambil nyawamu. Enggan juga Nabi Ibrahim, tapi tidak seperti Nabi Musa langsung main gampar gitu. Nabi Ibrahim itu dia bapak para nabi, caranya lebih indah. Wahai malaikat maut, ya Nabi Allah Khalilullah, sampaikan dulu kepada Allah, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim Khalilullah, artinya apa? Kekasih Allah, sama dengan Habibullah. Tolong sampaikan kepada Allah, tanyakan kepada Allah sebelum kau cabut nyawaku, tegakah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Wah, ini indah sekali surat cinta ini. Balik malaikat maut pada Allah. Kata Allah, bagaimana Allah menjawabnya? Ini luar biasa ini kalimatnya. Kata Allah pada malaikat maut, hai malaikat maut. Tentu saja Allah enggak bisa kalah dengan nabinya. Bahasa cinta yang lebih luar biasa lagi. Wahai malaikat maut, balik engkau kepada Ibrahim, sampaikan kepadanya perkataanku, kata Allah, apakah tidak rindu seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya? Mendengar itu habis jurus Nabi Ibrahim, dicabutlah nyawa Ibrahim alaihissalam. Sidang jemaah, iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, tidak dilambatkan sesaat pun dan tidak pula dipercepat. Tetapi dalam kaedah ulama mengatakan, setiap di hukum yang umum terdapat hukum yang khusus. Pada setiap hukum yang umum terdapat hukum yang khusus. Terus bagaimana ayat ini dengan kasus Nabi Musa? Nabi Musa hukum yang khusus. Ayat ini umum, ajal tidak bisa diperlambat walaupun sedetik. Sidang jemaah, apabila ajal datang, semua kepongahan terhenti. Dikisahkan oleh Ibnu Jarir, di mana ada seorang penguasa yang mau keliling ke negerinya sambil show kekuatan dan kehebatannya. Dia panggil para penjaganya, para pengawalnya, pelayannya, siapkan aku pakaian yang paling mewah, yang paling mahal. Siapkan untukku kendaraan yang paling mewah. Pakaian yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah. Disiapkan, ditolak, disiapkan, ditolak, dapatlah pakaian yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah. Sibuk orang mempersiapkan, disiapkan iringan-iringan. Turunlah dia masuk ke kendaraannya. Baru saja dia berjalan, berdiri di hadapannya seorang bapak tua di hadapan kendaraannya. Maka berhamburanlah para jenderalnya mengusir bapak tua itu. Kata bapak tua itu, saya tidak ada urusan dengan kalian.
saya ada urusan dengan bos kalian. Katanya, menyingkir engkau wahai bapak tua, tidak tahukah engkau ini siapa? Saya tidak peduli, saya enggak punya urusan dengan kalian, saya punya urusan dengan dia. Suruh dia turun. Kata penguasa ini, tanya bapak itu, usir dia. Apa yang dia mau? Mau uang segala macam, minta saja. Kata bapak ini, saya tidak minta bantuan apapun, tapi saya punya urusan dengan Anda, bukan dengan pengawal Anda. Katakan, tidak, turun Anda, biar saya sampaikan, saya bisikkan. Akhirnya negosiasi terus, turunlah penguasa ini. Ada apa? Kata penguasa ini, kau tidak tahu siapa saya. Turun sajalah, mendekat ke sini. Baru sampai di dekatnya, si tua, bapak tua ini bertanya sama penguasanya, hal ta'rifuni? Adakah kau kenal aku? Kagetlah penguasa ini. Kenapa bapak tua yang lusuh ini pula yang bertanya, kau kenal aku enggak? Gitu. Mestinya dia yang ditanya, yang berkuasa bapak ini. Ternyata ketika itu, saya tidak kenal engkau. Ana malakul maut. Akulah malaikat maut. Langsung menggigil. Heranlah seluruh pengawalnya, kenapa bosnya langsung menggigil. Langsung pucat. Tidak ada penguasa yang tidak pucat dengan kematian. Tidak ada penguasa yang tidak takut dengan kematian. Semakin cinta pada dunia, semakin rakus pada kekuasaan, semakin takut dia dengan kematian. Ana malakul maut, akulah malaikat maut. Datang janjimu untuk dicabut hari ini. Kalau begitu tolong tangguhkan sejenak, saya ingin pamitan dengan keluarga saya. Tidak bisa. Saya ingin urus dulu harta saya. Tidak bisa. Kematianmu di sini, di tempat aku berdiri. Langsung dicabut nyawanya di situ. Tidak bisa pamitan kepada keluarga, tidak bisa mengurus wasiat-wasiat. Datang janjian, dicabut nyawanya di situ. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitulah pola malaikat maut mencabut nyawa. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris, kalau datang janji kematian tidak ditangguhkan sejenak, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada dalam lubang semut, dimanapun kamu, kematian akan datang menjemputmu. Antum, kita semua tidak boleh lupa kisah kematian Nabi Idris alaihissalam. Di mana Nabi Idris cabut nyawanya? Di langit yang keempat. Maka kalau kisah Nabi Isra dan Mi'raj, ketemu dia dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Kenapa di langit yang keempat? Karena nyawa Nabi Idris dicabut di langit yang keempat. Sidang jemaah, Nabi Idris ini nilai amalnya senilai amal orang sedunia. Kalau dia subuh, solat subuhnya senilai pahalanya dengan pahala orang sedunia. Tapi dia masih ingin panjang umur. Datang malaikat rahmat bertamu ke rumahnya. Kata Nabi Idris, tolong sampaikan pada Allah dan malaikat maut agar nyawaku ditangguhkan, diperpanjang, karena aku ingin masih beribadah. Hai malaikat, wahai Nabi Idris, ibadahmu sudah senilai ibadah orang sedunia. Kenapa kau ingin tambah umur lagi? Aku masih senang beribadah. Tolong mintakan. Wahai Idris, kalau begitu ikutlah dengan kami ke langit yang keempat, sehingga kami sampaikan langsung kepada malaikat maut, dan kau minta pada Allah, supaya malaikat maut meminta kepada Allah agar nyawamu ditangguhkan, umurmu dipanjangkan. Pergilah Nabi Idris ke langit yang keempat dengan malaikat rahmat. Hai Nabi Allah Idris, tunggu di sini sejenak.
kami cari malaikat maut. Dicari, ketemu malaikat maut. Assalamualaikum ya malaikat maut. Waalaikumsalam malaikat rahmat. Gimana kabar? Hei malaikat maut, kami dah baru saja balik dari bumi. Bawa pesan untukmu. Pesan apa? Dari Nabi Idris. Hah? Ada apa dengan Nabi Idris? Dia minta nyawamu, agar kamu menangguhkan pencabutan nyawanya. Mintakan kepada Allah, diperpanjang umurnya. Terus di mana dia? Dia ada di langit yang keempat ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Menjerit-jerit malaikat maut dan bertasbih kepada Allah. Ada apa malaikat maut? Kenapa engkau bertasbih begitu? Gayamu seperti itu. Hai malaikat rahmat, engkau ini tidak tahu, saya ini sedang galau berat. Galau kenapa? Saya ini ditugaskan Allah mencabut nyawa Idris di langit yang keempat, sedangkan dia itu penduduk bumi. Saya bingung bagaimana caraku mencabut nyawanya di langit yang keempat. Dia itu penduduk bumi, bagaimana dia mau dengan aku pergi ke langit yang keempat? Tapi sekarang ada di langit yang keempat, tunjukkan padaku tempatnya. Dibawa menemui Nabi Idris. Diminta oleh Nabi Idris, wahai Nabi Allah Idris, sudah datang waktumu dan ajalmu. Maka dicabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Coba bayangkan, pusing malaikat maut menjalankan tugas. Allah katakan cabut nyawa Idris di langit yang keempat. Bingung dia, bagaimana cara mencabutnya? Dia penduduk bumi. Apakah mau datang malaikat maut kepada Nabi Idris? Hey Idris, ya, saya, ayo kita ke langit yang keempat. Ngapain? Aku cabut nyawamu di sana. Mau nggak dia pergi? Nggak mau. Tapi mencabut yang mau, dia ngajak lagi ke sana. Tapi Allah kirim malaikat rahmat. Malaikat rahmat, malaikat yang paling disenangi, bawa rahmat, dibawa ke langit yang keempat, senang dia. Sampai di situ ditunggu oleh malaikat maut. Allah atur semua perjalanan kematian kita. Allah atur. Maka jangan diurus itu. Yang Anda urus, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Suruh jam berapa? Hah? 14. Nah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika datang ajal dimanapun, Allah sudah atur semua skenarionya. Terus apa yang kita pusingkan? Jangan dipusingkan pula gimana mau mati segala macam. Tidak, yang harus dipusingkan istiadat liyaumir rahil, persiapan hari kematian. Mau dicabut di mana? Ya, wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak satu jiwa pun tahu di belah bumi mana nyawanya dicabut. Dicabut. Antum urus saja ketakwaan kepada Allah. Bagaimana proses kematian? Tunggu setelah yang satu ini. Agak jarang gua minum kopi kalau cerita kematian. Besok kalau cerita yang lain kau lah naik sampai kali ya. Ya, hilang selero nya. Bismillah. Para ulama sebagian menyimpulkan ada 6 tahap proses kematian. Tahap pertama, proses Allah menentukan waktu kematian dan memerintahkan malaikat maut dengan timnya. Malaikat maut itu punya tim yang jumlahnya tidak terhitung oleh kita. Jadi ketika nyawa dicabut itu bukan satu orang. Ketika sudah diberitahu Allah si fulan datang waktunya, ajalnya mau dicabut, tim malaikat maut yang pertama mempersiapkan perlengkapan kematian.
Antum harus ingat kain kafan itu zahir dan yang zahir dan yang batin, yang roi. Kain kafan untuk ruh, kain kafan untuk jasad. Kain kafan itu dua macamnya. Kain kafan untuk ruh, kain kafan untuk jasad. Kain kafan untuk jasad dipersiapkan oleh sanak famili kita, oleh petugas kematian, petugas jenazah. Kain kafan untuk ruh dipersiapkan oleh tim malaikat maut. Maka diambillah, disiapkan kain kafan untuk ruh. Turun yang pertama para tim pada orang yang menunggu detik-detik kematian. Maka suruh mereka berjejer apa mengitari orang yang akan dicabut nyawanya. Maka di dalam hadis dikatakan jumlah mereka sejauh mata memandang. Coba bayangkan itu. Tidak satu orang dua orang. Jumlah malaikat maut, tim malaikat maut itu luar biasa banyaknya. Setelah tim itu duduk sekitar mereka, baru turun malaikat maut Israel, duduk di bagian kepalanya, mengambil posisi di bagian kepalanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka setelah itu datang waktunya, maka dicabut, dimulailah mencabutnya, disebut dengan taraqi. Dalam ayat taraqi balagati taraqi. Sidang jemaah rahmati Allah, mulai dicabut. Proses mencabut itu namanya taraqi. Dicabut dari atas, bergerak dari ujung jari kita, naik ke atas sampai ke dada kita. Itu namanya proses taraqi. Mulai itu, dingin kaki. Mulai kaki, naik betis, naik ke paha sampai ke dada. Itu namanya taraqi. Sampai di dada, sidang jemaah yang rahmati Allah, Anda masih berada, belum masuk alam barzakh. Sudah itu sidang jemaah yang rahmati Allah, dari setelah taraqi, maka masuk kepada hulqum. Idza balagatil hulqum. Hulqum di sini, proses hulqum itu proses transisi perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Dalam proses itu Anda sudah mulai nampak alam barzakh. Tapi jangan dipraktekkan. Tak lewat beko. Ya nak, memang lalu sekali beko itu tak sampai. Jadi diuji di proses-proses. Masuk hulqum. Ketika dari taraqi ke hulqum, turunlah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Di situ status kematian Anda ditentukan tipenya. Kalau seandainya yang menang catatan malaikat rahmat, malaikat maut akan mencabut nyawa Anda dengan lemah lembut. Kalau Anda dikatakan ini orang soleh, ini orang baik. Tapi kalau seandainya yang menang catatan malaikat azab, maka malaikat maut berubah menjadi tampilan yang sangat mengerikan. Dicabut dengan cara yang kasar. Di situ berdebat malaikat maut dengan malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini orang ini baik. Ini catatanku, dia orang baik. Dan ini luar biasa, catatanku ada. Didebat oleh malaikat azab, tidak, ini bukan orang baik. Ini baik. Ah, kau saja enggak tahu, gayanya aja yang pelangap longo ini. Ya nak, banyak orang punah di nyogong.
gayanya nandian-dia sih kurang marah saya dinyonggong. Enak. Ada yang seperti itu berdebat contohnya mungkin ya. Ini orang baik gayanya santun, enggak tahu dong, banyak orang marah saya dinyonggong. Enak. Ratusan juta orang marah sedek keputusannya. Debat. Kalau dia orang baik, malaikat mencabutnya dengan baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau saat dia tidak baik, wah langsung dicabut dengan cara yang kasar. Disitulah proses hukum. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka setelah proses hukum masuk kepada proses nazar, dicabut nazar sampai sini, lepas. Proses nazar inilah, apakah dinazar secara baik, secara santun atau secara kasar. Maka ketika itu kalau dia ini jahat, maka ruhnya itu seperti ketika dicabut, seperti kayu yang tumbuh di lumpur, terbawa tanah-tanahnya, muncul bau busuk yang mengerikan, dikutuk oleh seluruh penghuni langit, diberi gelar nama yang jelek, langsung dibungkus dengan kain kapan yang kasar, dibawa ke langit. Allah tutup pintu langit, kembalikan dia ke dunia, lemparkan, tidak diberi peluang masuk ke langit. Kemudian tulis namanya di nama-nama orang-orang yang tidak baik. Tapi kalau seandainya dia orang baik, dengan santun, dengan kain kafan surga, dibungkus baik-baik, berbau wangi, rohnya berbau wangi, dibawa ke langit, dipuji oleh penduduk langit, malaikat-malaikat memujinya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan dengan nama-nama yang baik, berkah untuk Fulan, berkah untuk Fulan, sampai di pintu langit diketuk, dibukakan pintu langit. Setelah sampai nanti dekat Allah, kepada Allah kembalikan dia dengan baik ke tempatnya, putan tulis namanya fil aliyin, di nama-nama orang baik. Sidang jemaah, kalau yang tadi tidak baik dilemparkan dari pintu langit langsung ke bumi, dilemparkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ruh kembali ke jasadnya ketika manusia melangkah 7 langkah dari tempat, ketika dia sudah ada di kuburnya, dikembalikan ruhnya. Pendapat yang pertama mengatakan kembali ketika dia masuk kubur langsung dikembalikan, bahkan sebelum sudah dikembalikan. Tapi ada yang berpendapat roh dikembalikan kepada jasad ketika ditinggalkan 7 langkah. Makanya dia mulai mendengar ketika terompah para pelayatnya ketika sudah melangkah 7 langkah. Itu kita kembalikan saja kepada Allah, bahwasanya roh itu dikembalikan kepada jasad. Setelah itu nanti rohnya digenggam lagi, dikembalikan kepada tempatnya. Setiap orang menyapanya, kemudian dikembalikan rohnya untuk menjawab salam, untuk berkomunikasi. Setiap hari Jumat rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Jika ada keluarganya yang datang, dia menemui dan dia tahu tentang keluarganya. Jadi sidang jemaah, roh itu digenggam oleh Allah, dikembalikan kepada jasadnya ketika dia ingin menjawab salam orang yang melewati kuburan, mengucapkan salam. Kemudian ketika dikunjungi oleh keluarganya, ketika dibacakan ayat-ayat di kuburannya, maka dikembalikan rohnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah kajian kita tentang bagaimana konsep hidup. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita sukses dalam 2 alam ini, ya, dalam 2 hal ini. Pertama, sukses hidup dengan takwa, kemudian kita mati dalam keadaan muslimun. Demikian saja, banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.